dari konferensi ini Pak, apakah ada silver bullet itu, khususnya petani nelayan? Hampir nggak ada ya silver bullet ya. Silver bullet itu kayaknya hanya ada di film-film tuh, film-film cowboy. Tapi saya percaya concrete action yang diambil oleh Kemenparekraf dengan meluncurkan roadmap sebagai komitmen kita melakukan dekarbonisasi, dan kita adalah negara salah satu yang paling awal, sehingga kerjasama kita dengan UNDP ini men-showcase bahwa ICE Forum ini bukan hanya omdo, bukan hanya omong-omong doang, tapi ada roadmap yang dihasilkan. Dan yang kedua, menunjukkan bahwa kolaborasi ini menghasilkan sebuah peta jalan yang bisa diimplementasikan. Dan yang ketiga, ini memberikan kesempatan kepada negara-negara yang ada di lingkup ICE atau negara lainnya untuk mengadopsi roadmap yang sama di sektor pariwisata. Kita sudah masuk, ini adalah eksibisi yang ada di ICE Forum. And this is very important forum. This is the first high-level meeting, so there are a lot of optimism, enthusiasm, and we believe tomorrow's sessions will bring a lot of collaborations and innovations, concrete things for us to showcase the forum's ability to fight climate change issues. I think we're able to bring the youth, the young generations, to take part of climate action. Penghujung dari tugas kita di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena tahun depan adalah tahun terakhir kami bertugas, maka kita berharap program pemerintah semuanya fokus kepada tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Dan yang akan kita dukung ke depan adalah semangat kewirausahaan entrepreneurship serta ekonomi hijau. Dan gedung kewirausahaan ini akan menjadi tempat exhibitions, tempat collaborations, tempat innovations, dan juga adaptations, dan berfungsi sebagai pelayanan yang terintegrasi. Tahun-tahun di Kemenparekraf, ternyata isu yang paling menonjol adalah salah satunya masalah sampah. Adalah bagaimana mahasiswa bisa mengatasi masalah sampah. Dan itu adalah green investasi.